Halo sedulur-sedulur kafe, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Tova Veno. Piye kabare sedulur-sedulur? Yo muga edo diparing kesehatan, rezeki melimpah barokah, sehat, ayam tentrem. Amin ya rabbal alamin. Jadi di sore yang hujan rintik-rintik ini saya sedang di rumahnya Mas Dedek Gembeng. Lonon Mas Dedek. Iya, Mas. Ki aku dolan rene iki. Iya. Soalnya iki engko sampean sedih ngono tak rekam. Iki ora gelem opening. Ora gak seneng ngono piye? Seneng didolani, terus cuacane ngene iki. Cek iki kudu ngombe lho. Kayak kita duduk suasana sore di rumahnya Mas Dedek Gembeng. Ki kahanane kau nih lho. Neng depan rumahnya Mas Dedek Gembeng masih asri, masih sejuk. Tapi kok iki Dedek Gembeng di vlog peteng ulate. Lo, gak masalah. Nah, gak masalah. Lolos, lolos karena orang. Los gak kena itu pedal aku. Los gak kena itu pedal. Sangar ya, weh. Sangar, sarungan karungan. Pakai sing DM i. Tapi ya. Saiki. Lah iya. Keren. Keren. Ya sepurane Mas ya. Lah 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 lah. Aku wis biasa ngono iki. Gak tak gubris blas. Edok kok, Mbah? Iya. Coba iki. Iya iya. Aku kok ora enak ya. Sampean soal iki. Ayu ya wis. Wis ngupload pacare. Sampean demi karo gem rame apa? Kan gak enak dasare. Kok jodoh yo gungan. Sampean jodoh gak enak. Wong sing mendekati gak enak. Gak enak blas. Dadi kanggo sing pengen nyedaki monggo. Oh gak apa gor-gor ketuweken po. Cara dipandang jodoh. Gak nyestuwe gak gue tekan. Dadi kahanane ning rumah Mas Dedek Gembeng saiki lagi grimis lho. Jane udan sedina iki mau. Kita dudu tanamane sing jarene sing nandur ibuke Mas Dedek Gembeng. Jadi ibuke Mas Dedek Gembeng iki padha karo mbokku. Senengane tetandur. Tandur apa wae kembang-kembangan iki lho. Jadi marake udarane sejuk. Gimana apa Mas Dek? Kor bongkok lho. Mas Dek. Iki kebablasan ngono. Mas Dek. Ya lha kok emosi lho, tak semprot terus lho. Eh? Mana apa? Pendet. Iki mana pendet? Sing muka dadi jadi dil iki ni. Yo tak semprot aku emosi mau. Astagfirullah. Iki nek pengen wong tatone gembeng, ngadu kowe. Tato. Iki tatone. Wah, ngomong sak durunge ning Jakarta. Hei. Sak durunge ning Jakarta sampe kegiatan ya, apa? Kegiatane juga itu kok mulai kapan penjara seminggu langsung tak durungnya sebelumnya berkecimpung dalam selama 4 tahun sebelum kok berkecimpung dunia gelap labor tapi sekarang sudah sampai tinggalkan oh bersih bersih ya tidak enggak lagi-lagi enggak lagi-lagi ya, semoga selalu sudah ada niat kalau enggak niat juga angel banyak sebenarnya berat itu ya oh aku melepaskan dari itu susah susah sangat susah keluar dari lingkaran yang belum ya jangan semoga sampean selalu istiqomah selalu tetap di jalan yang kalian semua ya begitu arkolat beng anak saya arkolat weh, kayak kita kedatangan juragan. Ini adalah mahasiswa dari universitas mana? Unibra. Unibra. Bra. Universitas. Universitas Bra Bra Bra. Brawijaya. Brawijaya, alhamdulillah. Baru pulang. Baru pulang. Ya, saya kan KKN di desa sini 1,5 tahun. Oh, lah asli nih? Aslinya saya dari Kediri. Walah, tak pikir Cilacapan. Kediri, Mas. Asli Kediri, di sini jadi magang. Jadi kalau mahasiswa kedokteran kan KKN-nya satu kecamatan satu orang. Ini masnya ini dosen pembimbing saya, Mas Andi, dosen pembimbing. Mas Andi Nur Prabowo. Iya, dosen pembimbing. Saya kan mengambil fakultas kedokteran, jurusan kandungan. Kandungan. Iya, saya kandungan. Loh.
mungkin. Yes, semoga diberi kelancaran Mas ya. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Terima kasih Mas Toba. Okay. Mas, nek anu Semira ning kene ngendi salone? Bangun 30.000. Tenan ora Mas? Yo, tak kasih contoh nanti. Sing koyo sampean wingi, yeah, sing 30. Pas sampean pertama kali masuk di vlognya Mas Nopek itu. Betul sekali. 30.000. Ada nomornya nanti tak konfirmasi. Ngendi Mas ki? Sama ngerti Karang Jati sampean? Iya. Yeah. Nah, Karang Jati 2 menit kayak nek sak menitan. Ayo Karang Jati yo. Apa kuwi? Nyemir rambut. Semir. Tapi isu isu. Dan gak langsung dibeter ngene ya? Enggak. Durasinya cuma 2 jaman. 2 jaman. 30.000. 2 jam langsung luntur nih? Enggak. Sungkak luntur blas 30.000. Asli. Oh, 2 jam maksudnya 2 jam garing. Prosesnya ya. Tak jam dicuci di bleaching meneh. Ana pong dikira recommended pong. Semir opo? Ya, monggo dimagake. Aku tak duduhke kahanane, suasanane. Lingkungan rumah Mas Dedek iki nek tak delok padha ngono aku lho. Yo isih asri. Iso kat wit-witan, okeh wit-witan lho tak duduhi. Iki ning wit kates. Wo iki nek digodhog dienggo kulupan enak tenan lho. Nggo kulup nyambel utawa jangan lombok ngono. Iki ning wit kenikir. Ini kan ambune seger lho lur. Wit kenikir iki. Kenikir iki biasane digo terancam, mentah ini enak. Dikumbah, jadi ulalap. Pahit iki pahit-pahit. Enak sing jelas. Eh tak dudune. Iki nandur terong. Hi, terongnya terong ungu. Hi. Mbokku bareng yus. Neng buri omah nandur ini kelor, tapi nek lombok ora urung. Kini nek iki ditanduri lombok ngarepane Mas Dedek. Ibu Echan iki kok seneng nandur-nandur. Iki neng kangkung barang. Di kangkung. No kangkung. Ano telo pendem. Di. Kita lo pendem tapi sik nom. Ya iki neng manding barang lho, pet manding. Iki. Nek mungkin nek neng kene neng Madiun iki jenenge lamtoro. Nek aku manding. Iki godhonge sing tuwek-tuwek iki keneng dipakai wedhus. Gek padha ngene aku, ya cok dienggo pager, ditandur nggo pager karo nggo rambanan. Nek misale memeng neng baon ngarit bisa di dipoteli dienggo umpan sapi utawa wedhus. Ngono kaya iki. Oh, awah lur mandinge. Di. Manding iki bahasa Indonesiane petai Cina. Hi, petai Cina. Potele. Kene sing enom iki ya enak. Aku mbien cok ganyangi sing enom ini iki. Aduh. Nah, sing nomi diganyang karo uyah biasanya aku lur mbiyen. Dipangan karo uyah. Mantap. Eneng tebu ireng barang lur iki. Di. Eneng wit tebu. Tebu ireng. Telong terong e. Wit terong cilik e awah wete. Wit cilik ta lur. Terongnya awah. Iki memanfaatkan lahan, memanfaatkan tanah. Nek iki wite lombok iki nganggo plastik. Nganggo pot plastik. Polybag lengarani. Iki. Dadi lho lur, tapi urung patek tuwa iki lomboke. Nyenengke tak nyoba opek. Isik nom-nom ini. Mungkin isik pahit nek isik ngene. Wuh. Pedes. Pedes. Lomboke. Nah, sing paling pedes sing abang ini lho.
Yo kuwi tak duduke karo jenengan kahanan suasanane lingkungan rumahnya Mas Didik Gembeng. Isik padha ngunaku ning Gunung Kidul. Ya sing kiwane tak duduke lur ya. Kiri rumahnya. Kiri rumahnya Mas Didik isik okeh Wedjati. Kuwi Wedjati kaya ngarepanku. Iki ana Wedjati, wet pelem. Engkok rumah saku kene ora ning wit tayuman ya, Lur. Iki jeruk. Jeruk bumbu. Kok ora ning wit tayuman, tanam-tanamane apik-apik iki. Iki tak nek didelok saka bentuk-bentuknya dirawat dengan baik. Mas, ini kok orang yang tayuman tau? Tayumannya apa? Tayuman. Sing kaya godongnya kaya kupu ya lho. Gembeng garis keras. Ini. Enak? Ini orang enak gini. Iya maksudnya kebunannya sampean. Gak enak ya? Rosok tuh tolong lur. Ini gak, neng vlogku gak kudu ngelucu mah. Lurus. Soalnya anu, gak di lokal. Wih. Dilanjut. Penduwe semangat dhewe ngono lho, ala-ala. Iki dong ngonten lho iki. Wong telu iki. Tolong ya. Hei, ditumpa to. Apa nih? Yo wis diomongke. Wong telu iki sebutne to. Sampeyan apa? Bos-bosmu wis nyumpa. Iwan Kumis. Iwan Kumis. Aku Adi Nur Prabowo. Lah aku yo padha-padha nyubi kok. Didik Gembeng. Didik Gembeng. Wah, ini lagi mereview tegalannya Mas Didik. Lagi review lor. Iya. Soalnya senengane Mas Temo. Mas Topa ini godong-godongan. Lagi? Si? Oh, vegetarian. Ki arta. Anu codot. Iki disambel ke enak lho, sambel ke bawang. Wah. Ya wis aku tak baleni kopi. Oh iya. Dadi ceritane aku mau dolan rene lang gawe kopi karo Mas Dedek. Gawe kopi ireng. Aduh. Mas Dedek kuwi asline keturunan saka Wonogiri, Gajah Mungkur. Tapi mbuh ngendi Gajah Mungkure? Ngono iki aku lek digawe kopi. Wis pirang-pirang dino aku pilek, Lur. Dadi rekomendasi obat pilek sing mandi apa? Sampeyan komen-komen, Lur ya. Nek tanggane iki nandur pisang, Lur. Iki mbokku hobi banget nandur gedhang. Ngejo sak kebonan diblek gedhang. Berarti nek gedang ora tau tuku lur aku. Yo gropek nang kebunan ngono. Yo sesuk nek aku bali bakal tak vlog meneh omahku. Omahku, keluargaku ngono kuwi. Aduh. Kayak gini oke kucing. Kucingnya ora kucing Jawa tapi kucing-kucing sing bulune kandel. Berbulu tebal. Iki tak duduhi. Mas Dek, izin ke belakang ya. Belakang rumah izin ya. Sawah. Ayo tak duduk mburi rumah. Mas Dek, ini sawah. Ini sampingnya ini talun. Kebunan sing apa? Oke, wit-witan nih. Nek mburi rumah pas, ini sawah. Mungkin jenengan-jenengan sing wingi nonton vlogku. Mungkin ya seperti. Sawah terbentang luas kau ini. Sawah menghijau. Apik telur pemandangan nih. Jadi nek sawah kene karo guna aku beda lor. Guna aku sawah tada hujan. Soale leiso ditanduri pari gue nek musim hujan. Nek kene kan ora. Nek kene setahun iso panen ping telu. Ngono kuwi nek guna aku gur sepisan pari. Nek arek bar pari arek ditanduri pari nek rawani. Kecuali nek sik duwe irigasi. Nek duwe banyu sing dienggo ngelep ngono ya do wani. Kayak ingin berumah seperti gunaku banyak wet gedang atau pisang. Kayak ingin wet jambu klutuk barang lor. Kayak gunaku lengarannya jambu klutuk.
udah awah nih dua-dua ya. Gak ono wetso barang wuuu lagi ini guna aku diramban disambel lho lagi enak epol yakin lho tak rambanane wae berarti tak rambanane maneman kayak gue tak sambel deh. Num-num godong iso muda-muda jenian-jenian ini cok sing duwe wet song ini cok nyambel sora lur wet song ini sing buah jenenge melinjo ngono oh tapi bekasnya dirambani ding jenian jadi so, godong so ini ramban sak tekem nek digoreng jadi sedikit kayak keren so, nyamleng tenan nek disambil kok tak goreng ini ngomai-mai ngomai-mai pak emas nopek disambil hahaha jangan pernah kanggo sing wis tahu bisa komen-komen sing wis tahu nyambel nyambel so neng vlogku ya wis beberapa kali gawe vlog nyambel so lor kanggo sing urung nonton bisa digoleki sambel so to favino istimewa mas eh istimewa, istimewa disambel iya toh, ini malah di nganu bro di apa? Sayur asem so, sayur asem, yo. Di kreseng ini iki lebih simpelnya tak sambel lho sampe iki. Iso? Eh? Dan iso? Nyambel iso wah, wih tenan pora lah sampe rung gelok vlogku tapi ini lombok-lombok ya? Pak apa? Dewi. Gak lombok rasa lho nyambel gak nganggu lombok ya mas? Ya nganggu, tapi kono ano ini mak ini pete ini rungkuah mas pete? Pete itu ya? Oh, waduh nek wih isi pentil guna aku iki mas aduh tak lapis ya petenya ditegor wingi pas mulai lu nya apa ular tok? Iki pange ini bani gendeng oh ya terah pange getas nah lah ya kui dondong-dondong gak kena di pulup ya aja dondong iki lagi ini aku jodok saya apa? Iki aku di jambu black jambu black ini jambu apa? Agak berbuah ya. Oh jambu kelutuk neng anu ya, rupanya coklat ya? Iya, ngerti zaman. Kayaknya wis tau reti, tapi nek masa ora berbuah. Ya berbuah cuma gak ada yang besar. Jadi buahnya tetap hijau. Iki sok ben iki ya orang masih kan ya kembang turi. Oh, kembang turi dienggo gawe pecel ngunaku. Oh, iki jambu black. Gak ngerti aku bu iki kan iki. Iki. Iki lho kurang iki, Mas. Iki lho Wailen. Wow, ala jambure jambu rupane abang ya. Isine yo ngene iki. Oh. Aneh iki unik. Iki maune bekas apa Mas iki? Oh, karep bebek le bebek entek. Entek wis gak ngendok. Oh. Rumbu peti wong. Kayak kita dudu anu tabung TV zaman biyen. Tabung TV, ene sepatu boot. Gek nomah aku mbahku. Mbah sampean? Yo, aku gek nomah iki rong bar, mbahku mati. Kandang pitik kayak ini. Oh, ngerti dhewe to wong kene? Iya, iya. Kandang pitik e pondasi. Iya. Ngono. Gunung Kidul niki nggo emperan. Ini aku ya maneman mas yang ini tinggu ini sawai kuah mas oh oi gue sawai gak sampai sakmen ini ya? Gak mas guna aku kebanyakan niki oh. Talun talun? Apa mas? Lemah kebunan 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 sing lemah cedak seko omah wih talun kidang talun mangan kacang talun wis tau krungu nyanyian kuwi ya kuwi ki aku ket mau goleki wit ayuman rae neng enenge mandi yo kupu-kupu nek iya pengen dadi ragangan iku kupu-kupu dikek ning peceren sik yo iya terus kayak rangka-rangkane tok apa ning kene jeneng gak ngerti tali kacu
gue bungkus, bin bungkus apa ya? Gak tok tahu. Gak. Cilik-cilik lho Mas godhong. Ini apa gede? Ya, lek ya. Pupus rada nek abange. Gagang rada nek abane pupus e. Lali aku. Gak enak kene Mas. Gak enak ya. Enak ya wi. Ini apa ini? Tayuman. Apa manding? Duwi lho. Lek apa? Iki lho Mas. Lha iki gedhong apa iki? Wah. Wah. Iki dikulup yen apa? Gunaku ra eneng iki. Apa iki? Iki gedhong apa, Lur? Nek gunaku kok kaya ngono. Lah ya, wis tak takon buku. Nek iki apa ngene sampeyan jenenge? Kuwi lemtoro. Nek aku. Nek aku manding. Jenenge manding. Iya. Iki lemtoro Jawa, nek iki lemtoro gung. Lemtoro gunge gedhi. Iya, lemtoro gung. Ini aku manding, manding Jawa ngono. Oh, berarti kono iki yo manding. Iya. Manding super mbak nek dhuwur iki. Oh, nek kene manding super mi. Yo iki nek wit telo barang. Yo wit telo, telo pandemi. Telo karet. Karo iki dondong yo kene kuwi. Wit ana wit dondong barang pelem. Tapi jati ra gede. Yo tonggo. Nah ya, yo wis tak tutup e. Ya yes, Lur, mungkin cukup sini saya anggonku nduduhke suasana dan keadaan lingkungan rumahnya Mas Dedek Gembeng yang ada di Madiun. Desa Kenangrejo. Desa Kenangrejo, Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun. Kabupaten Madiun, mungkin cukup sini saya Lur ya. Besok kapan-kapan nek dolan rene meneh insyaallah bakal ngevlog meneh ngono kuwi. Yo muga-muga vlog ku iki nggawe jenengan-jenengan tombo kangen. Yo, sing wong perantau ya. Sing sampean-sampean sing perantauan. Ngono kuwi. Iki mburi kene sumure barang. Iki sumurke ket aku urung lahir, Mas. Iki. Iki mbiyen ngene kuburan jaran. Oh, lah kayak iki, wi, kayak iki lur. Sumure cuwetik tenan, Lur. Iki astagfirullah. Nek gunaku piro, Mas? Gunaku sumur 20 meter. 15 20. Gak. Iki sampean iki gak ngerti. Iki kok kenek. Ayo. Ki, ki lho Lur. Ki. Yo pas sumbere ngene iki, Mas. Oh. Dibe, amuk wis pamit cek. Yo wis Lur, matur sembah nuwun ingkang sampun support channel YouTube kula. Sampai jumpa di vlog-vlog saya selanjutnya. Saya Dedek, saya Dedek. Saya Tufafino dan Dedek Gembeng. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.